Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PKPB untuk korang semua. Okay, so hari ni aku bukan nak buat video reaction ataupun video review ataupun video yang membebel yang korang sedang dengar yang aku buat. Apa tu pasal skamer kan? So hari ni aku nak memandangkan lah kan apa BBS Studio. Alhamdulillah dah sampai orang kata apa 100 subscribers. So agak orang kata penuh diri-diri jugalah untuk sampai ke 3 dulu, okay? So hari ni aku nak makan benda yang aku jarang makan, iaitu ni ni korang nampak ni Sucika. Aku tak tahu kenapa nama dia Sucika, tapi actually dia bukan daripada Jepun lah. Bukan kata daripada Jepun, dia bukan orang Jepun yang masak, ni orang Melayu kita yang masak, okay? So untuk hadiah untuk korang yang dah subscribe tu, ni dia, ni aku nak makan ni. Uish, tak tahulah, tak nak makan memang ni, okay? So bismillah. Sorry guys, ada garpu tapi tak nak makan. Okay, not bad. Sorry lah kalau garpu ni buat tak nak makan. Okay, so makan tadi potongnya ni. Kalau nak nama-nama lain ni, octopus. Alhamdulillah. So sebenarnya ada 4 set. So yang pertama ni aku try sotong tu. So untuk the next, aku nak try ayam. Okay guys, ni adalah ayam. So mari kita try. Okay, so untuk ayam dah habis. So kita ke kerja seterusnya, iaitu yang ketiga, kita nak rasa udang tempura. Okay guys, ini udang. Nah, okay, untuk udang dah habis. So kita akan yang try yang terakhir lah. Okay, so sorry guys sebab kalau video ni tak panjang. Okay, kita akan try yang terakhir. Aku tak tahu nama dia, tapi orang kata nama dia Mayu. So tak tahu lah, kita try lah. Okay, ni yang terakhir. Aku tak tahu Mayu ni apa, tapi dia macam Mayu lah ni. Okay, dah habis. Okay, tu je lah. Okay, tu je lah untuk review apa nama dia, Sucika, pada hari ni. So kepada korang, kalau rasa nak makan benda apa ni yang pelik-pelik ni, korang boleh komen di bawah. And pada korang kalau teringin nak rasa sendiri macam mana Sucika ni, memang gedabak besar gila kalau nak tengok kotak dia. Apalah. Kepada korang kalau teringin nak rasa Sucika ni, korang boleh pergi link yang aku akan letakkan di description di bawah. And kat situ dia ada contact, ada website dia sendiri. Kepada korang ada 2 option yang korang buat. Kepada korang nak WhatsApp pihak Sucika sendiri, ataupun korang nak order melalui website lah. Tapi kena awal, okay? Kena awal. Okay, so guys, kita jumpa lagi in the next video. Ingat, jangan lupa like, share and subscribe, okay? So, bye-bye.